Guys, kita bikin coklatos ice cake yuk. Bahan-bahannya tuh gampang banget, cuman pakai coklatos stick dan coklatos bubuk. Pertama, kalian buka coklatos bubuknya, kemudian kalian masukkan ke dalam wadah. Next, kalian masukkan 100 ml air panas, kemudian kalian aduk rata ya. Pastikan adonannya tercampur rata ya guys, supaya nggak menggumpal adonannya. Next, kalian keluarkan coklatos sticknya, kemudian kalian masukkan air coklatos tadi ke dalam coklatos sticknya sampai penuh ya guys. Nah, kalau ini adonannya udah penuh guys, kalian tinggal masukin ke freezer aja guys supaya dia mengeras. Kurang lebih masukannya itu sekitar 1 jam ya guys. Nah, supaya rasanya itu makin mantep guys, ini aku tambahin keju parut ya guys. Ini nggak wajib ya, kalian mau tambahin juga boleh, nggak juga nggak apa-apa. Jadi deh guys, ini udah siap disantap. Dan ini jujur rasanya tuh enak banget guys. Jadi rasanya tuh ada rasa manisnya, kemudian ada rasa gurihnya juga dari kejunya. Pokoknya mantep banget. Ini tuh cemilan yang paling mudah dan mantep yang pernah aku buat guys. Selamat mencoba ya.